nanggepin dia. Apa? Sabar, sabar. Aku tuh malu, Pak. Kamu tahu nggak? Uang bulanan dari kamu aja tuh nggak pernah cukup. Sampai-sampai kita tuh mesti puasa buat menuhin kebutuhannya Vika. Sadar nggak sih kamu? Kih. Ya, Ma, tapi kan Ma, aku kan juga lagi usaha. Aku juga berusaha untuk bisa menuhin kebutuhan keluarga kita kan, Ma. Gak kayak gini kita bisa bicarain baik-baik, Mama. Janjilah Pak, nggak enak. Bapak biar bawa uangnya aja, ya. Oke, kalau kayak gitu. Ya udah kalau gitu, saya permisi dulu Pak. Salam sama istri ya. Baik Pak, makasih. Ya.
untuk beli rumah ini. Cukup. Jangankan cukup untuk beli rumah ini, papa yakin uang segini juga cukup untuk masa depan kita sama anak kita. Sayang gak sama papa? Sayang dong, pa. Ya, jadi pergi dong dari rumah. Ya enggak lah, kurangnya banyak begini. Permisi dulu, jangan teriak-teriak. Terserah saya dong, rumah-rumah saya, bebas dong saya. Apa yang kamu ngatur-ngatur saya? Rumah ibu? Iya, kamu aja gak tahu diri, suruh pergi juga gak pergi-pergi. Saya beli bu, sekarang juga. Hah? Kamu mau beli rumah saya? Mimpi kali kamu ya, denger ya. Yang mau beli rumah saya itu udah mau bayar uang cash sebanyak 500 juta. Jadi kalian itu harus cepet-cepet masangin rumah ini. Kalau enggak, anak buah saya yang mau beresin barang-barang kamu biar diusir semuanya. Tunggu dulu. Tadi ibu bilang yang mau beli rumah ibu mau bayar cash. Saya juga bisa bayar cash. Bayar kontrak per tahunnya aja. Kamu tuh nunggak. Gimana kamu mampu mau beli? Jangan nyepi kamu. Hei ibu, remehin orang banget sih. Cuma 500 juta bu. Saya bayar. Saya bayar 550 juta. Cukup. Tunjukin saya. Nih. 550 juta kan? Ya, 550 juta. Kalau kamu mampu. Ini baru dingin. Dalamnya boleh lihat. Sini dulu kuitansinya. Apa aja lu. Kuitansinya pasti saya buatin. Ayo duduk. Ayo bu, duduk. Ayo duduk. Banyak banget duitnya. Ya. Ibu, terima kasih sudah mampir ya. Hati-hati ya bu di jalan. Terima kasih sekali lagi bu. Sama-sama, saya juga terima kasih. Pak Denny, karena saya harus menghantar uang ini ke bank. Iya. Permisi. Hati-hati ya, Bu ya. Hati-hati, Bu. Kamu saya angkat menjadi kepala bagian.
untuk menggantikan Pak Tono. Apa kamu bersedia? Ah. Oh, Bapak serius? Saya serius, Dan. Ah. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih. Saya pasti akan jaga kepercayaan Bapak. Terima kasih banyak, Pak, sekali lagi. Ya, terima kasih banyak. Iya, Ma. Ini Bapak siapa ya? Hah? Kantor polisi? Ibu saya kenapa, Pak? Apa, Pak? Ibu saya meninggal. Gak usah pusingin orang meninggal ya. Mendingan sekarang Papa pergi aja kerja daripada nanti telat ya.
laporan keuangan yang sudah saya rekam. Oh, iya. Yaudah, sini laporan keuangannya. Makasih ya, kamu udah bisa balik lagi kerja. Baik, Pak.